Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Januar Combination. Untuk kali ini saya mau nge-review ya, jalan-jalan di daerah Pemangkaran Kota Pulang Pisau ya. Untuk kali ini saya mau bersama kawan ya, si Mas Ali ya, jalan-jalan memutari Kota Pulang Pisau ya. Di sini pelabuhan Pulang Pisau ya, di sebelah sana dibangun lagi untuk dermaga biar ekonomi di Pulang Pisau semakin maju ya. Nah, di sini ini pelabuhannya ya. Kita lihat ya tanggalnya. Ini mandor eksekutif. Mandor eksekutif ya. Dibangun mungkin selesai pertengahan bulan ya, tinggal pengecoran aja itu. Kemarin sama mandornya sudah kita tanya ya. Nah, di sana ada kapal Megantara sudah standby, ada Tagut-Tagut yang standby juga ya. Oke. Itu ikuti terus Januar Combination. Oke, kawan-kawan, kita keluar dari pelabuhan ya. Nah, mau jalan-jalan ke Kota Pulang Pisau. Ke Kota Pulang Pisau. Kita keluar dulu ya, kawan-kawan ya. Kanan dulu. Kanan, friend. Ya, kanan. Kita putar-putar jalan-jalan di daerah Pemangkaran Kota Pulang Pisau ya. Ya. Ya, inilah kawan-kawan Kota Pulang Pisau ya. Kalau arah lurus arah ke Palangkaraya sama Banjarmasin, nah kita ke kota belok kiri ya. Oke. Oke. Bekerja sambil berwisata ya. Kita di Kota Pulang Pisau. Oke, jalan-jalan destinasi ya. Terus ada kamar itu. Aman. Ya, inilah untuk stadion HM Sanusi ya. Taman bermain Pulang Pisau. Oke. Sinilah ini keadaan di stadionnya ya. Oke. Masih pagi, kita hari Minggu. Jalan-jalan. Ini rumah agen Pak Tambun. Rumah agen Pak Tambun. Ya, dari perusahaan kita ya yang ngagenin ya. Weekend. Jalan-jalan. Oke, weekend jalan-jalan. Lurus. Oke, lurus. Buah durian. Oke, patung buah durian.
Kota pulang pisau tadi malam hujan mulai dari jam 11 sampai tadi pagi jam setengah 6 selesai. Nah, jam 6 kita berangkat ya. Oke, kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan tidak lupa menggunakan masker, helm, kacamata. Wajib ya untuk kawan-kawannya dengan keadaan COVID seperti ini harus memakai masker, protek diri lah. Oke, kita jalan-jalan di kotanya ya, Pulang Pisau daerah Pemangkaran ya. Kalimantan Tengah. Lurus, friend. Nah, ini untuk pemdanya ya. Pemda Kabupaten Pulang Pisau ya. Nah, ini kotanya ya. Ini pemdanya. Oke. Pagi-pagi orang lagi olahraga ya. Juga untuk taman bermain ya di sini ya. Oke. Nah, destinasi ya. Kalau malam biasanya orang-orang nongkrong di sini juga ya. Oke, kita lanjut lagi, friend. Belok kiri, friend. Oke. Kerja sambil berwisata daerah Pemangkaran Kota Pulang Pisau. Ke sana juga bisa ke Palangkaraya. Nah, kita menyusuri sungai Pulang Pisau ya. Nah, di sini kalau tiap malam ataupun sore ataupun pagi sering juga ya. Orang-orang pada nongkrong di sini semua ya. Oke. Oke, inilah kawan-kawan. Pinggir di kanan, di pinggir kanan. Oke, free. Bawa masuk situ. Oke. Ya. Kita sudah sampai di Pulang Pisau ya. Taman Pulang Pisau biasanya nongkrong di sini ya. Kawan-kawan ya. Oke. Oh, ramil. Ali, kenapa?
Heli. Ya. Mantap. Mantap eksekutif ya. Nah, ini tulang pisau, ini ada sekeluarga ya. Nongkrong ya. Pendidikan di sana, pendidikan ya. Nah, ini orang-orang bisa suka di sini, rame biasanya. Nah, tempatnya indah, ya, dekat sungai, ya, nyaman, sejuk di sini ya. Kita telusuri taman pulang pisau ya. Mantap. Oke. Halo, mantap eksekutif. Mantap. Di sini tempat jual-jualan minuman untuk santai-santai. Biasanya artisnya Kasamira ya. Ini ya kawan-kawan ya. Artisnya kawan Kasamira. Pulang pisau. Oke. Ini kemarin kita sholat Jumat habis nongkrong di sini ya. Nongkrong di sini sambil nunggu penjemputan ya, perahu ya. Oke. Iya. Artisnya. Oke. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke kapal ya, ke rumah ya. Go, balik ke kapal. Thank you.
Ya li lanjut li terus li. Ya ini masuk ke daerah pasar ya, pasar hari hari ya, pasar harian. Nah di sini, nah ini pasar hariannya, nah, jual-jual ya. Di dalam untuk sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain ya, buah-buahan pun. Okay. Oke, lanjut kita pulang ya. Drivernya, jokinya, joki Ali Topan, Ali Topan jokinya ya. Nah ini ibu pada rebutan sayur ya. Masih pagi, jam 6:30 kita. Nah. Oke, lanjut kita pulang. Polseknya ya. Polsek Kahayan Hilir. Kahayan Hilir pulang pisau. Nah. Oke. Bekerja sambil berwisata. Kita setiap singgah pasti berwisata ya, untuk tahu ya kota mana yang kita singgahi, bagaimana keadaannya pun. PLN pulang pisau. AM. Untuk di daerah Pulang Pisau ini setiap hari Kamis selalu ada pasar ya, khusus hari Kamis, namanya Pasar Kamis, spesial hari Kamis saja. Nah disinilah kawan-kawan ya, spesial hari Kamis ini rame banget. Para pedagang-pedagang dari Banjarmasin pada datang semua ke sini ya. Oke, ada stasiun TV lokal ya, TVRI lokal. Oke, yang menyiarkan siaran-siaran di daerah Pulang Pisau. Ini DPU, DPRD ya. Tadi kita sempat ada kendala tambal ban bocor. Oke, kita sering nongkrong di situ ya. Nah, ini kita sudah kembali. Ini pelabuhan untuk aspal. Aspal. Kita kembali lagi ke. Nah, itu. Oke. Balik lagi ke rumah yuk. Nah ini sudah kerja nih ya, pada antri. Nah, sudah bekerja semua ya di sana ya. Oke. Mantap. Di sana semua ya, para pekerja-pekerja ya, lagi sana ya kerja. Oke, ini sudah kerja semua ya. Yo, kita sudah nge-review ya untuk daerah Pemangkaran Kota Pulang Pisau ya. Untuk itu jangan lupa subscribe, like and comment dengan kawan kita Mas Maulana dari SMK Subang ya, beliau ini ya, mantap.
Oke. Tidak lupa dengan operator kece. Oke. Nah, masuk. Oke. Mantap. Jos. Sip. Buat keluarga semangat. Yuk, sampai jumpa lagi yuk. Bye bye.